Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview bus Bagong ini ya, atau mod bus Bagong. Ini busnya sangat keren banget. Pokoknya detail ya ini. Tapi untuk statusnya ini free, jadi teman-teman bisa langsung untuk mencoba mod ini ya. Untuk liverynya juga include, jadi kalian tidak perlu untuk mencari-cari liverynya lagi ya. Pokoknya tinggal mainkan saja. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita akan review. Pertama, kita cek untuk perlampuannya ya. Terlihat di sini sangat mantul banget ini. Untuk strobonya juga menyala. Ini untuk lampusannya ya. Mantap. Setelah ini kita akan mencoba untuk bagian wipernya. Mantap, untuk wipernya sudah menyala. Setelah ini kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya ini seperti spek bus pariwisata ya, yang bus medium seperti ini. Pokoknya mantap jiwa ini untuk modnya. Untuk belakangnya seperti ini, mantap. Kita tutup lagi. Untuk lampu belakangnya masih polos seperti itu ya, atau biasa. Jadi ya mantap. Yang penting itu fungsinya bisa menyala dengan normal ya. Juga sudah dilengkapi dengan ACC yang bisa bergerak, salah satunya itu di bagian keypad ya. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk di bagian interiornya ya. Untuk bagian interiornya, wow, mantap ini. Detail ya. Sederhana, tapi untuk teksturnya ini mantap banget. Walaupun mod ini mod free, tetapi garapannya itu seperti mod cell ya. Pokoknya mantap ini. Juga sudah ada ACC yang bisa bergerak ya. Dan animasi pertama itu kalau nggak salah TV ya. Nah, itu bisa dilipat. Untuk animasi kedua membuka pintu sopir. Ya, untuk animasinya itu, tapi saya rasa itu cukup ya untuk animasinya. Mungkin animasi ketiga itu bisa ditambahkan untuk bagian kaca sopir ya, biar udara itu bisa masuk gitu. Jadi mantap mono. Mantap gitu ya. Dan kita buat jalan-jalan sebentar. Kapan-kapan kita akan membuat video jalan-jalan gabut ya bersama bus ini. Ini busnya mantap loh ini. Pokoknya kalian recommended untuk mencoba mod ini ya. Untuk kecepatannya juga pas, suspensinya mentul. Mantap jiwa pokoknya. Dan kita berhenti di depan sana saja, sekaligus untuk mengakhiri pada video perjumpaan kali ini. Dan mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya Fabrizia Bitten Channel, bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf. Salam Busit Mania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo.